baru sampai. Tuan-tuan yang sedang tidur, bolehlah kejut-kejutkan untuk mendengar santapan rohani yang bakal dihidangkan oleh Yang Mulia Ustaz Tengku. Yang wanita juga harap dapat bersedia untuk mendengar tazkirah yang bakal disampaikannya. Kita mulakan dengan umur kita surah Al-Fatihah. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jadi pihak majlis dengan segala hormat mempersilakan Yang Mulia Ustaz Tengku untuk menyampaikan tazkirah Uluh Tuha kepada kita. Kita serahkan kepada beliau berapa lama beliau nak sampaikan, terpulang kepada Yang Mulia Ustaz Tengku. Faliya tafadhal bil mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni ma jahaltu wa zakkirni ma nasitu. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: wa lillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha waliyyun 'alim. Sadaqallahu al-'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati pengacara majelis Ustaz Syamuddin Mansur, yang saya hormati juga Ustaz daripada masyarakat, berbagai masyarakat ada, dan juga kepada jemaah haji dan juga hajah sekalian. Jadi Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana nama kita tertulis untuk menghadirkan diri melaksanakan ibadat haji pada tahun ini. Kita kena ingat bahawasanya ini adalah jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita datang sini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah tertulis nama kita untuk hadir melaksanakan ibadat haji pada tahun ini, insya-Allah. Sebab apa? Sebab lama lagi saudara-saudara kita yang tak boleh datang walaupun bermacam-macam usaha telah dilakukan. Oleh kerana namanya tidak ada pada tahun ini, maka nama mereka tidak dijemput oleh Allah ataupun tidak berada di pada mereka. Mungkin pada tahun-tahun akan datang. Tapi saya nak cerita di sini bahawasanya tuan-tuan adalah sangat-sangat bertuah. Kerana pada tahun ini telah kita sampai di tanah
di mana tanah inilah yang mempunyai sejarah keberkatan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para tabi'in sampai sekarang, inilah tempatnya setiap tahun orang akan datang sini untuk berwukuf di padang Arafah untuk melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah tempat di mana berlakunya keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita hidup di dunia ini, kita nak supaya perakhiran kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh klipkan sebab dekat tidak ada hidup kita di ni, dunia ini tengku punya lenyap ni, bertimbun-timbun tapi berakhirnya di neraka Allah Subhanahu. Kita tak mau. Okey. Suara ya, tak mau. Okey. Kita tidak mau di akhirat nanti berakhir di tempat yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak akhir kita, kita kaya, kita sehat, kita mempunyai berbagai-bagai kemewahan, kita miskin ke, tapi akhir kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita cita-citakan. Salah satu daripada cita-cita itu akan tercapai, tuan-tuan sedang berada di padang Arafah. Inilah masanya kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ampunkan segala dosa kita, supaya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam syurga. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kita berdoa pada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada aku iman yang sempurna. Tujuan apa sempurna? Nak berjaya di akhirat nanti. Berjayanya syurga, berjayanya di alam kubur, berjayanya di hari kebangkitan, berjayanya di hari penghisaban, berjayanya kita melintasi titian syarat dan memasuki syurga Jannatul Firdaus. Ini adalah matlamat kita. Pencapaian ini mesti kena usaha. Dia bukan datang dengan tiba-tiba. Salah satu jalan ni Allah Subhanahu wa taala telah janji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pembalasan dia melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bererti pembalasan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan haji. Bererti haji kita inilah yang kita harus mengadakan pengisian dia supaya haji kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sudah berada, saya pun sudah berada. Al-Hajjul Arafah. Haji itu mesti wukuf di Arafah. Tujuan apa untuk kita wukuf di Arafah? Tujuan utama sekali mengandungi dalam talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah niat ihram haji, apa yang kita kena buat? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak. Dalam kalimah talbiyah itu Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengkaji ataupun matlamat haji itu ada dalam kalimah talbiyah itu, ataupun haji mabrur ada dalam kalimah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, panggilan itu kita sahut. Kata Hasan Al-Basri, ma maksud labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik bimakna al-aqidatus sahih. Lebaik panggilan itu, pertama kita datang, kita mesti mempunyai akidah yang sahih.
akidah yang sempurna, akidah yang kamilah, yang sempurna, yang mengandungi akidah. Di mana akidah yang pertama? Labbaik tadi. Labbaik la syarik. Kita datang ke tanah suci, kita datang ke sini, kita duduk dalam keadaan panas, kita duduk dalam keadaan kekurangan, kita duduk dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala nak bagi syurga kepada kita. Akidah sahih tadi iaitu la syarika lak. Ah, ini tujuan utama sekali. Ha? Tak clear. Faham tak clear. Okey, eh? Clear. Dia kata tak clear. Mungkin suara saya kot. Ha? Okey. Okey, okey, eh? Kat mana dia tadi? Lupa dia. La syarikalak. Untuk memperolehi haji, dia mengandungi dalam talbiyah itu la syarikalak. Kita datang sini jangan bawa sekutu kepada Allah SWT. Penyutuan, kita menyamakan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak mau. Kita datang ke sini, kita mesti doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita keyakinan yang sempurna. Sebagaimana yang doa tadi, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Yakin kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, penyerahan. Sebab itulah dalam ibadah haji kata iman Hasan Nabawi, Hasan Nadwi, dalam masa kita mengerjakan haji ini, haji ini mengajar kita untuk kehidupan kita yang kebelakangan. Tarbiyah haji ini mengajar kepada kita kehidupan kita. Kita tengok dalam kita melaksanakan ibadah haji, kita berpakaian ihram. Semua orang berpakaian ihram putih. Nak menggambarkan kepada kita apa itu? Bahawasanya menggambarkan kepada kesucian daripada segala dosa. Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dengan keadaan yang putih, keadaan yang bersih. Keadaan yang putih, bersih itu adalah merupakan suci daripada dosa. Apabila kita suci daripada dosa, maka kita akan selamat kehidupan kita selepas daripada kematian. Kehidupan kita berada dalam azab, dalam alam kubur, alam barzah. Kehidupan kita masa kita kebangkitan, kehidupan kita selepas daripada penghisapan dan masuk syurga Allah Subhanahu taala. Allah Subhanahu taala nak mengajarkan kita haji itu. Kalau kita tengok kedudukan haji itu sendiri, kenapa dia duduk rukun yang terakhir? Kita sudah bersyahadah, mengaku bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu taala, dan Muhammad itu adalah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh kita, pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi ikutan kita. Sesudah itu kita sudah komplit daripada keyakinan kita kepada kalimah tersebut, kita beralih kepada solat kita. Solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimi solah li zikri, mendirikan sembahyang itu supaya li zikri, bimana al khusyuk. Zikir itu adalah merupakan tanda kekhusyukan kita. Bertinya orang yang sembahyang khusyuk, orang yang sembahyang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam solat dia, tidak ingat selain daripada Allah, maka solat itu adalah solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lengkap solat, puasa, sempurnakan puasa. Kemudian zakat, sempurnakan zakat. Kalau kita berkemampuan ataupun kita berkelayakan, sempurnakan zakat, baru haji.
Apabila kita sempurnakan sifat-sifat ataupun perbuatan yang disuruh di atas, maka haji sebagai khatam dia. Sebab apa? Sebab haji itulah memberi pengajaran kepada kita, mengingatkan kita bahawasanya kita hidup di sini belum berakhir lagi. Kita datang ke sini. Di sini apabila datang ke tanah suci, Asadul Asad dia panggil. Orang yang datang mengerjakan ibadat haji biasanya akan dipenuhi dengan Al-Asad ni, maksudnya penuh dengan dugaan, debu, penuh dengan kecelaruan, kita panggil apa? Dengan penuh dengan cubaan, godaan, ha? Atau kita panggil kusuk masai, ha, bahasa Melayu kita. Kita datang ke sini, orang yang mengerjakan haji itu ada dengan kusuk masai itu, perangai haji lah. Nak menggambarkan kepada kita bahawasanya kembali kita dengan haji yang mabrur. Sebab itulah dalam haji, apabila kita duduk di sini, kita kena ingat bahawasanya kedatangan kita ke sini bukan untuk berkelah. Kedatangan kita sini bukan untuk bersukaria. Kedatangan kita sini bukan untuk kita bermegah-megah, tidak. Kedatangan kita ke sini untuk mengingatkan diri kita bahawasanya suatu hari lagi kita akan menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia panggil khairud doa, doa yang Arafah. Sebaik doa, doa di hari Arafah, di padang Arafah. Sebab itulah tuan-tuan, apabila masuk nanti waktu wukuf, insya-Allah dalam waktu Zuhur nanti, kita disuruh supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahuwataala. Sebab di sini langit terbuka apabila masuknya waktu wukuf. Jadi tuan-tuan, gunalah masa tersebut untuk berdoa. Kalau boleh kita doakan untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan kampung kita, untuk kebaikan negara kita, untuk kebaikan umat Islam keseluruhannya. Kerana seboleh-bolehnya kita doa dengan mengalirnya air mata. Sebab air mata yang mengalir kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, air mata itu boleh memadamkan api neraka. Tidak ada air yang boleh memadamkan api neraka melainkan air mata yang mengalir kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peluang keemasan yang tuan-tuan ada. InsyaAllah saya juga untuk mendidik ataupun mengingatkan diri kita. Sekarang kita berada di Arafah, berada di tempat yang sangat mulia, saat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa kita, mengabulkan segala permintaan kita. Kita perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan, yang pertama tadi adalah peluang keemasan ataupun kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita insya-Allah haji mabrur insya-Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrur, kita selalu doa, ya Allah, jadikanlah kami ini kalangan mereka yang memperoleh haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa sa'yan mashkur. Dan kata Imam Hasan, dia kata dalam kalimah talbiyah tadi juga mengandungi labbaik itu bimana kafiyatul hajj. Kita datang ke sini selain daripada kita bersih rohani kita daripada segala dosa kita, segala syirik kita, kita minta, ya Allah, aku minta jawab pada kamu daripada segala azab dosa. Sebab kita ni tak sunyi, apabila nama manusia mesti melaksanakan dosa. Dosa kecil, dosa besar, ha, sama ada kita taubat kepada Allah, kita nak kembali kepada alam yang kekal nanti dengan syurga-Mu, ya Allah. Sebab apa? Sebab di syurga itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Memasuki syurga dan merasai kenikmatan syurga
untuk selama-lamanya dan bertambah nikmat kita tidak tahu. Jadi kita minta juga doa pada Allah supaya Allah Subhanahu taala masukkan kita, jaga akidah kita supaya tidak terpesong, supaya di akhir nanti kita memperoleh natijah yang besar, iaitu natijah kita adalah syurga. Dia kata bimana kafiat. Dalam ibadah haji kita pun sebelum datang melaksanakan ibadah haji, kita sudah belajar dari segi kafiat dia, iaitu bagaimana cara melaksanakan haji. Kita sudah belajar dari segi rukun-rukunnya. Kita sudah belajar dari segi wajib-wajibnya. Sekarang kita datang ke sini untuk mentadbikkan dari segi perjalanan kafiat kita, dari segi niat ihramnya, dari segi pakai ihramnya, dari segi wukuf di Arafah, rukun haji, kemudian lepas ini kita akan bergerak ke Muzdalifah wajib haji, kemudian kita akan bergerak ke Mina melaksanakan wajib haji, melontar pula di wajib haji kan, kemudian pergi tawaf, tawaf haji adalah rukun, sa'i-sa'i haji pula kalau nak bertahalus. Kafiat itu nak menggambarkan kepada kita bahawasanya kesempurnaan kemambururan mengandungi kafiat dia, dengan tata cara yang sama, dengan kelakuan yang sama, sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum, kamu ambillah amalan ibadat haji kamu sebagaimana aku ajar kepada kamu. Maksud apa? Maksud dia telah hajar kepada para sahabat, dia telah hajar kepada para sahabat bagaimana cara untuk melaksanakan haji yang kita ambil daripada hadis-hadis sahih untuk kita amal daripada pada mengerjakan ibadat haji. Lepas tu satu lagi dia kata labbaik al bima'na al adab wal hukum wal hikmah. Hadap kita datang ke tanah suci ini ada adab dia kita. Kemudian kita datang ke sini, amalan kita yang kita buat itu mesti mengandung kita memahami hikmah dia. Hikmah dari segi mana kita berwukuf di padang Arafah ini sebab apa? Berlaku hanya sekali sahaja dalam satu tahun. Bermulanya gelincir matahari iaitu masuknya waktu zuhur hari yang ke-9 Zulhijjah hingga subuh. Semua manusia datang ke sini berkumpul, berkumpul di sini untuk memuji Allah Subhanahu Wataala, untuk memuja Allah Subhanahu Wataala. Jadi kedatangan kita, apabila kita datang ke sini dengan memuja, berzikir, bertahmid, bertalbiyah kepada Allah Subhanahu Wataala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala, dia memberi kepada kita penghayatan. Haji itu sebenarnya kalau betul-betul dia berzikir dengan penuh perasaan, dia akan mengalir air mata. Kita kata subhanallah, maha suci Allah Subhanahu taala. Kita doa, ya Allah, aku dulu banyak dosa padamu ya Allah. Aku telah buat bermacam-macam dosa, aku datang ke sini untuk bertaubat kepadamu dengan mengalir air mata. Allah Subhanahu wa taala, dia akan tunjuk kehebatan dia, dia kata pada para malaikat. Wahai malaikat, hamba-Ku berkumpul di padang Arafah. Dia berzikir, bertahmid, minta doa dia kepada Aku. Apa kamu kata? Malaikat pula kata, kalau beginilah, kamu ampunkanlah segala dosa dia. Dengan rahmat Aku, Aku akan ampun segala dosa. Nak mencerita bahawasanya kemuliaan tuan-tuan yang sudah berada di padang Arafah ini menggambarkan kepada kita keampunan kepada Allah Subhanahu taala. Kalau Hasan Nawawi dia kata lagi bahawasanya perhimpunan kita ini menggambarkan kepada perhimpunan hari mahsyar yang kecil. Kita nak ambil air semayam pun susah. Kita mengingatkan bagaimana susah di akhirat. Kita duduk di luar panas, menggambarkan bagaimana panasnya azab Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, menggambarkan kita keazaban semasa berada pada hari perhimpunan. Jadi apabila kita menggambar gambaran kita tersebut, memberi pengajaran kepada kita, kita tak akan buat dah benda-benda yang mungkar sebab kita akan duduk di tempat yang selamat di akhirat nanti. Gambaran ini
menyedarkan kita bahawasanya haji itu adalah merupakan pengajaran yang sangat tinggi. Sebab itulah apabila kita datang ke sini, kita ada pengisian dia, kita ada kelazatan beribadat, mengingatkan segala dosa kita, akan memberi pengajaran kepada kita apabila kita balik. Sebab apa tuan-tuan, di Padang Arafah ini, dari segi falsafah dia, kita berdoa Allah SWT terima, nak menggambarkan kepada kita bahawasanya dari segi hikmat dia, kita berdoa pada waktu siang, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Begitu juga masa di Muzalifah nanti kita berada, semasuknya waktu selepas makzumul lail, daripada tengah malam sampai waktu subuh, disuruh juga kita berdoa, menggambarkan pada waktu malam juga ada pengampunan. Bertinya dalam kehidupan kita, sehari semalam kita ini ada pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas ini kita akan bergerak ke Muzdalifah, melaksanakan perkara wajib haji. Kenapa kita disuruh bergerak ke Muzdalifah? Kita di Muzdalifah nanti, kita duduk di situ masa yang dikira waktu tengah malam sampai kepada waktu subuh. Kan? Kita duduk sekejap saja dikira sebagai sah kita berwukuf atau bermabit di Muzdalifah. Nak menggambarkan kepada kita bahawasanya di Muzdalifah ini salah satu daripada tempat untuk kita berkumpul. Kemudian di situ Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita macam mana kehidupan kita semasa berada pada waktu malam. Adakah waktu malam itu kita habiskan dengan masa tidur saja, ataupun pada waktu malam itu kita habis dengan keadaan waktu berzikir saja, ataupun waktu malam kita mengingatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Di sinilah nak menggambarkan pada kita, wahai manusia, waktu siang kamu dengan Allah, waktu malam pun kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya selalu mengingatkan jemaah haji, kalau boleh semasa kita berada di Padang Arafah ataupun masa kita berada dalam masa rangka mengerjakan ibadat haji ini, pertama sekali dia mesti kena ada perancangan dari segi ibadat. Kalau kita tidak ada perancangan dari segi ibadat, kita akan habis masa dengan makan, habis masa dengan tidur, habis masa dengan tengok jam bila kita nak berangkat, habis masa macam tu je. Sebab itulah bagi saya, semasa kita berada di Arafah ni, kita ada buat perancangan. Aku kalau boleh, aku nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini sama ada kita karang ke, ataupun doa yang ada dalam buku tamu haji bagi ke, ataupun doa dalam syarikat bagi ke, ulang-ulang, ataupun apa kita nak sebut, sebutlah. Kalau boleh kita menangis dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan diri kita untuk selamat, itu tujuan utama. Kalau boleh untuk urusan dunia ini tinggalkan dulu, tapi yang pentingnya selamat kita untuk akhirat. Untuk selamatkan diri kita, kehidupan kita, selamatkan kita soal mukanan akhir, selamatkan kita dalam kubur, selamat kita pada masa, selamatkan kita supaya dapat masuk syurga, untuk kita, untuk ahli keluarga kita, untuk diri, untuk negeri, kampung ke, negara ke, supaya umat ke, supaya sesalkan ini, barulah kita minta untuk dunia kita. Bukan tak boleh minta dunia, utamakan akhirat. Kalau orang tasawuf dia, kalau kita perhati daripada apa ni, Zunu Misri ke ataupun orang tasawuf kan, dia sangat marah kalau kita minta dunia. Sebab apa? Sebab apabila kita minta akhirat, otomatik dunia ni akan datang. Kan? Kalau minta dunia, akhirat belum tentu. Nah, jadi di sinilah kita berada. Kalau dia nak minta kaya, nak minta bahagia, boleh, tak ada masalah. Tapi kita utamakan yang untuk akhirat. Kalau boleh kita buat perancangan kita tadi, kita minta semasa berada di Padang Arafah, kita minta semasa berada di Muzdalifah,
kita minta semasa berada di Mina, kita minta semasa kita tawaf haji nanti, kita minta masa kita sa'i haji, ataupun kita minta masa kita bergunting dan selesai haji kita minta, kita pergilah penjuru mana-mana minta doa, ya Allah. Aku telah membelanjakan RM1 aku dengan banyak untukmu, ya Allah. Tapi di sinilah aku mohon padamu, jangan kembali aku kepada dosa-dosa. Aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu satu. Yang kedua, perancangan gitu. Kalau boleh, kalau yang ada zikir, kita zikirlah. Ha, kita nak sebut subhanallah, nak sebut astagfirullahalazim, apa-apa zikir ke, bolehlah. Amalkan zikir. Tangan kita itu sentiasa ada tasbih. Tangan kita itu ada alat untuk berzikir. Ha, masakan masa kita. Kalau kita sudah habis berzikir, kalau boleh kita zikir itu dengan tawajuh. Kita sebut subhanallah, maha suci Allah, tapi dalam hati kita pun teringat juga. Jangan mulut saja zikir tapi hati lara. Ha? Subhanallah tapi ingat matang ni nak makan nasi apa. Ha? Kita kata subhanallah, lepas ni nak buat apa, tak boleh. Kalau boleh kita zikir, kita sebut subhanallah, kita menghayati, barulah datang penghormatan ataupun zikir yang dikenaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurang kita kata subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya, sekurang-kurang macam kita takbir raya tu, kita baca yang tu pun apa-apa saja zikir. Dan yang ketiga, saya nak kita ada perancangan supaya kita datang ke tanah suci ini sekurang-kurang tak sekali kita khatam pembacaan Al-Quran kita. 30 juzuk kita baca khatam. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan khatam baca Quran, zikir sekali, sebab di tanah suci ini ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi sangat tinggi, sangat besar, berganda-ganda. Kita sebut sekali, Allah subhanahu wa ta'ala gandakan 100,000 kali ganda. Tuan-tuan, kita sebut di tanah, kita khatam Quran sekali di tanah suci, seolah-olah kita khatam 100,000 kali ganda di tanah air kita. Kita berzikir, kita baca Quran. Sebenarnya tuan-tuan, Quran yang Allah hantar kepada kita ini bukan membebankan kita. Kita rasa yang membebankan. Rasa nak khatam Quran, ya Allah, bukan mainnya susah kan. Ha? Satu juzuk nak baca bukan main susah. Tambah lagi satu Al-Quran. Sebenarnya tuan-tuan, baca Quran ini untuk khatam 30 juzuk itu sangat-sangat mudah. Sangat-sangat senang. Sangat-sangat mudah. Kata orang Arab basit. Sangat mudah. Macam mana cara dia? Cara dia paling mudah sekali. Kita kena ingat macam ni. Tak apalah, untuk akhir ni saya ceritakan. Dalam Al-Quran, cetakan Uthman ni, dia ada 600 muka surat, 604 muka surat. Kita kata 600 lah muka surat, kan? 600 muka surat, banyak ke? Sikit je. Novel kita 2,000 muka surat kita baca sekejap saja. Cerita-cerita yang tak tahu apa itu sekejap. Quran 600 muka surat. Okey, 600 muka surat kita bagi dengan 30. Kenapa kita bagi 30? Sebab kita nak tahu dalam satu juzuk itu ada berapa muka surat. 600 bagi 30 berapa? 20. Jadi satu juzuk 20 muka surat. 20 kan? 1, 2, 3, 20. Banyak ke 20? Tak banyak kan? Okey, 20 muka surat itu kita bagi pula 5. Sebab apa kita bagi 5? Sebab 5 waktu sehari semalam kita semayang. Kan? 20 bagi 5 berapa? 4 muka surat. Jadi tuan-tuan perlu baca satu waktu 4 muka surat. Tak perlu banyak, 4 muka surat. Kalau nak mudah lagi, satu helai ataupun dua helai. Dua helai satu waktu. Kalau nak mudah lagi, satu helai sebelum, satu helai selepas. Dua muka surat.
dalam satu waktu. Bererti 5 waktu 10 muka surat. 10 muka surat kali dengan apa? Kali dengan 5 kali 4 kan? 4 kali dengan 5 20. Berartinya 20 muka surat satu juzuk satu hari. Kalau tuan-tuan buat macam tu, satu hari satu juzuk, 30 hari tuan-tuan duduk di sini, tuan-tuan khatam sekali. Mudah ke payah? Sebab apa? Sebab kalau tuan-tuan tak ada perancangan duduk di Arafah, duduk di Muzdalifah, duduk di Mina, tuan-tuan akan buang masa begitu saja. Kalau boleh kita hidupkan ataupun kita penuhi masa kita ini dengan membaca Al-Quran, buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebenarnya banyak lagi saya nak cerita kan. Tapi saya ringkaskanlah. Ha. Cuma pengerusi masa dibagi berapa? Tak ada limit. Saya pagi esok boleh tuan-tuan jelah ya. Boleh. Sikit-sikitlah saya bagi dalam masa. Tuan-tuan pun ada masa juga kan nak buat persiapan apa semua sekali. Okey, kita akan bergerak ke, tuan-tuan akan bergerak ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah, tuan-tuan akan pergi di Mina. Bagi nak bergerak dengan Mina lah. Kalau dia nak pergi ke Mekah tu terpulang. Sebab dari segi hukum ni boleh, semua boleh. Tapi mengikut peraturan dia lah. Saya nak ceritanya di Mina, kita akan duduk pada 10. Ni keadaan biasa. 10, 11, 12 dan 13. 4 hari kita akan duduk di Mina. Sebab dalam kubuliyat ataupun tempat yang mustajab kita doa di tanah haram ini, salah satunya di Mina. Di Mina itu kita duduk 4 hari. Tujuannya apa? Satu, apa yang kita kena buat, pergi melontar. Apa tujuan kita melontar? Kita setiap kali batu yang kita lontar, kita kata bismillah rajman syaitan wa hizbi. Aku rejam syaitan dan juga pengikut-pengikut. Apa maksud daripada itu? Iaitu kita nak buangkan sifat-sifat syaitan ni yang ada dalam diri kita. Dan setiap kali lontaran masuk dalam jamrah, batu kena ingat. Sebab dalam ibadat haji ni, Allah Ta'ala nak bagi semua pergerakan kita, semua amalan kita pahala. Batu yang kita lontar, Bismillahirrahmanirrahim, batu itu akan menjadi saksi kita di akhirat kelak. Tuan-tuan tak mahukah batu jadi saksi kita di akhirat kelak? Kalaulah Allah Ta'ala takdir dia ni bersalah, batu tu, ya Allah, aku ni telah menjadi saksi kepada dia ni, selamatkanlah nama Husain daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tak ada cara, tak ada sebab kenapa kita nak kecualikan daripada melontar. Kalau kita ada tenaga, pergilah melontar. Kemudian setiap titik, setiap peluh yang keluar daripada kita melaksanakan ibadat ini, Allah Ta'ala akan bagi lagi pahala kepada kita. Jangan ingat tuan-tuan berpeluh di kemah, berjalan peluh, lelah tuan itu, semua akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kita yang tidak ketahui. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak tengok sangat bahawa hamba dia itu beribadat kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Selain daripada kita pergi melontar, ulama-ulama hukum adat kata, kenapa kita melontar? Jamaatul Ula, Ustaz Kubra, kemudian besok Ula, Ustaz Kubra pula, kemudian besok Ula, Ustaz Kubra pula. Dan kita setiap kali lontaran Bismillahirrahmanirrahim, setiap kali lontaran nak menggambarkan kepada kita bahawasanya kita manusia ini mesti akan bertemu dengan godaan daripada syaitan setiap masa. Bukan sekali lontar dia terus lari, tak, dia akan datang lagi, akan datang lagi. Kita mesti mempertahankan supaya ini kita sentiasa beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Dan perkara ini telah diberi gambaran oleh Allah Subhanahu Taala semasa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apabila nak melakukan ibadat, syaitan akan goda, akan mari hasut kita.
supaya jangan buat satakunu insyaallah minas solihin. Apabila kita buat perintah Allah Subhanahu taala, insyaallah di sana ada pengampunan kepada Allah Subhanahu taala. Apabila kita duduk Mina 3 hari, kita akan bergerak pula ke Mekah untuk tawaf haji, ya. Tawaf haji. Kemudian tahallul. Ha, tahallul awal boleh di Mekah, boleh juga di Mina. Ha, dengan gunting rambut nak menggambarkan kepada kita bahawasanya apabila kita telah melakukan setiap amalan kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersihkan kita daripada dosa kita. Sebanyak mana gugurnya rambut di kepala, sebanyak itulah dosa. Itu sebagai simbolik saja. Cuma disunatkan bagi orang lelaki dicukur, perempuan digunting. Itu dari segi kafiat dia. Kita pergi pula ke Mekah, kita tawaf. Tawaf itu apa dia? Selain daripada tempat itu tempat kubur, tempat ditimu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tawaf itu nak menggambarkan kepada kita bahawasanya kita mesti tunduk kepada perintah Allah Taala. Sebab apa? Sebab setiap perkara, kebanyakan perkara yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya kebanyakan tujuh. Tujuh kali tawaf, tujuh kali sa'i, tujuh lapis bumi, tujuh lapis langit, ya, tujuh hari seminggu. Ini semua nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan, wahai manusia, kamu mesti kena tunduk kepada aku, bahawasanya kamu juga adalah sebahagian daripada makhluk. Kita ini makhluk, jangan kita kata kita kaya, kita boleh berada. Kita ini adalah makhluk dari segi sifat Rabbani, dari segi sifat rohani kita mendidik kepada kita. Sebab itulah orang yang tawaf dengan khusyuk akan dapat kampung. Tawaf sambil-sambil tawaf, ya Allah, aku banyak dosa padamu, ya Allah. Ya Allah, aku banyak melakukan kesilapan padamu. Ya Allah, aku ini belum tentu lagi ke mana kamu bawa. Penghayatan khusyuk kita tadi boleh membantu supaya kita jadi orang yang tawaf yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sa'i. Ha, apabila kita melakukan sempurna, apabila sempurna haji kita, kita dikenakan lagi supaya banyak-banyak berdoa. Supaya apa? Apabila kita pulang ke tanah air, pulang kita dengan bersihnya dosa dan berazan untuk datang lagi sekiranya rezeki diberi oleh Allah Ta'ala dengan melaksanakan ibadat umrah dan sebagainya. Jadi buat akhir, ha, saya nak mengharapkan supaya kita, saya sendiri, tuan-tuan, hari ini kita sudah berada di sini, kita cuma tunggu masa, ada beberapa jam lagi untuk masuknya waktu wukuf. InsyaAllah kita berdoa, kita tawajuh kita pada Allah, mengharapkan segala-galanya supaya kita ini selamat dunia dan juga akhirat. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan haji kita, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu saja tazkirah saya. Mudah-mudahan menjadi pengajaran dan juga mengaji, menjadi keampunan kepada kita, dan insyaAllah kita semua akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak doa sikit tak? Ha? Doa lah sikit. Ha? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka rabbaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-hajjan mabruran wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa 'amalan salihan maqbulatan wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minaz zulmati ila nur. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang maha berkuasa, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang mengetahui segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang mengetahui segala isi hati kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang mengetahui segala hajat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lah yang maha kuat, ya Allah. Kau lah yang maha pemberi rezeki, ya Allah. Kau lah yang mengetahui, ya Allah. Kau lah yang maha merancang, ya Allah.
Ya Allah, kaulah yang maha mentadbir, ya Allah. Ya Allah, tidak ada kecacatan dalam pentadbiran kamu, ya Allah. Ya Allah, hebatnya kamu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami pada hari ini datang kepada Arafah, ya Allah, memohon doa kepadamu, ya Allah. Jadikanlah haji kami haji yang mabrur, ya Allah. Jadikanlah wukuf kami wukuf yang kamu terima, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Muzdalifah nanti Muzdalifah yang diterima, ya Allah. Ya Allah, kamu jadikan bermalam kami di Mina bermalam kami yang kamu terima, ya Allah. Ya Allah, lontaran kami jadikanlah lontaran yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tawaf kami tawaf yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah sa'i yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pengajaran yang sangat besar kepada diri kami dengan kami melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami datang dengan membawa dosa yang banyak, ya Allah. Dosa yang kami tahu dan dosa yang kami tidak tahu dan dosa yang kami lampau, ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, kamu jadikanlah dosa itu pahala untuk kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami takut kepada azab-Mu, ya Allah. Azab kematian-Mu, sakaratul maut-Mu, azab dalam kubur, dan juga azab-azab kebangkitan dan juga azab di padang mahsyar, azab perhitungan, azab titian surah, ya Allah. Ya Allah, kamu selamatkanlah perjalanan-perjalanan yang kami tempuhi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berhajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu supaya kamu terimakanlah haji kami, ya Allah. Ya Allah, kamu terimakanlah segala amalan-amalan kami, ya Allah. Walaupun amalan kami tidak sebagaimana yang kamu kehendaki, ya Allah, tapi kamu terima, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami telah membelanjakan harta kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami telah memberi tenaga kepada kami untuk melaksanakan ibadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, oleh itu terimakanlah haji kami dan doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamu selamatkan kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kamu jadikanlah kubur kami kubur yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya saudara-saudara kami, datuk-datuk nenek kami, ibu bapa kami telah pergi menemui-Mu, ya Allah. Ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah, dengan berkat hari Rafah ini, ya Allah. Ya Allah, kamu tiupkanlah angin-angin syurga dalam kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, kamu berikanlah segala nikmat dalam kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami juga akan mengikuti mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya sekejap lagi kami akan berwukuf di sini, ya Allah. Kamu sihatkanlah tubuh badan kami, ya Allah, supaya kami sentiasa dapat beribadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami untuk Muzdalifah, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami semasa kami berada di Mina, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami semasa kami melontar, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah semasa kami bertahlul, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami semasa kami tawaf, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami semasa sa'i, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala ibadat haji kami, ya Allah, yang kemampu. Begitu juga amalan umrah kami, ya Allah. Kamu terimakanlah, ya Allah, umrah yang kami buat, ya Allah. Sama ada yang telah buat dan yang akan kami buat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu terimakanlah sembahyang kami, ya Allah. Kamu terimakanlah puasa kami, ya Allah. Kamu terimakanlah zakat kami, ya Allah. Ya Allah, kamu terimakanlah segala amalan yang kami buat untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya banyak lagi doa yang kami ingin pohon pada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kamu terimakanlah segala permohonan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kamu ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa zamban mafura wa amalan salihan makbulatan wa tijaratan lan tabura. Ya alima ma fi sujud akhrijna, ya Allah, minaz zulumati ila nur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan wa lisanan zankiran wa rizqan wasi'an wa qalban khashian wa lisanan zankiran wa halalan tayyiban wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wa al-afan li hisab ya arhamar rahimin ya azizu ya ghafan ya rabbal alamin. Allahumma akhtim alayna bi husnil khatimah ولا تخدم علينا بسوء الخاتمة اللهم آخر كلامنا بلا إله إلا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم
Allahumma ighfir lana dhunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim alayna bi husnil khatimah wa la takhtim alayna bi su'il khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma tum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli. Terima kasih Yang Mulia Ustaz Tengku atas ceramah yang beliau sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah kurniakan pahala yang sangat besar kepada Yang Mulia Ustaz Tengku. Amin, amin, amin. Atas sumbangan, nasihat, ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Jadi Tuan-Tuan Puan, hanya tinggal lebih kurang 3 jam setengah sebelum masuknya hari wukuf. Bolehlah tuan-tuan buat persiapan, beramal ibadat, membaca Quran, berdoa, berzikir, semayang sunat. Masa yang berkat ialah masa yang boleh kita manfaatkan. Jadi kalau kita duduk sini tidur saja kan, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, berdoa supaya Allah beri kita tenaga, kekuatan. Berdoa supaya kita tidak mengantuk. Bukan selalu datang ke sini. Di tanah air tu ada yang bercucuran air mata, berharap nak datang ke sini, tapi apakan daya, belum sampai masanya lagi untuk dijemput Allah Ta'ala. Tapi kita ni, nama kita dah disenarai dijemput Allah Ta'ala. Jadi manfaatkan, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Ta'ala bukan hanya setakat diri dah. Kalau setakat cakap Alhamdulillah, acung Ramasami pun boleh ucap Alhamdulillah. Bahkan lebih sedap dari ucapannya, siap dengan tajwid dan harakatnya sekali. Tapi bersyukur juga dengan tindakan amalan, dengan memperbanyakkan amal ibadat sebagai tanda berterima kasih kepada Tuhan yang menjemput kita datang ke sini. Jadi saya pula beri tazkirah. Tuan-tuan, sekadar itu saja untuk majlis pagi ini. InsyaAllah lepas ini kita ada lagi program, ada pengisian. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Tengku. Jangan seri untuk datang ke kemah kami lagi. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay.